Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 6 hari bulan 6 2023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin, jilid yang pertama, bab solat. Sambungan perbincangan kita di muka surat 78. Sambungan rukun solat yang keenam, iaitulah i'tidal dan tuma'ninah. Kata orang tak boleh start dengan jalan, kita kena bujuk mula daripada pangkal jalan. Jadi kita undur balik nak sebut tentang rukun solat itu bermula dari mana? Bermula daripada dari muka surat 73, rukun sembahyang. Apa makna rukun? Rukun ni makna kalau tak buat tak jadi. Itu makna rukun. Tak ada rukun ni tak jadi solat. Kalau solat saja pun tidak jadi. Sebab rukun dia tidak masuk. Nah, ini. Rukun yang pertama, niat. Hadis innamal a'malu bin niat. Semua perkara amalan itu ibadat dengan niat. Rukun yang kedua, berdiri seberapa yang boleh. Makna kalau kita boleh berdiri, qiyam wajib, kita kena bangun. Nah, kita dah bincang dah dalam siri lepas, orang-orang yang uzur, yang tak boleh berdiri solat atas kerusi, kita kena rujuk juga kepada asatizah, kepada ustaz-ustaz kita, tuan guru, setakat mana kita boleh duduk atas kerusi dan adakah tidak kemampuan kita untuk berdiri atau tidak. Mana kalau kita boleh berdiri, ni ada setengah orang lah, minta maaf, dia bawa kerusi daripada rumah lagi berjalan sampai masjid, buka kerusi, duduk, Allahu Akbar. Lah, dia mampu berdiri, bukan sekadar berdiri, berjalan lagi. Jadi kita kata maknanya solat dia tidak sah dari sudut pelanggaran, kerana qiyam, diri itu rukun. Itu dua. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kita sudah bincang tentang takbiratul ihram. Yang keempat, membaca al-fatihah. Baca al-fatihah bagi imam dan juga bagi makmum, termasuklah dalam solat jahriyah. Mana imam baca kuat pun, kita punya pandangan, kita pilih pandangan mazhab yang mengatakan kena baca juga al-fatihah walaupun imam baca kuat. Jadi sambung kita ni dalam rukun yang kelima, rukuk dan tuma'ninah. Kita dah rukuk, mana tuma'ninah, mana tenang seketika ketika dalam rukuk itu. Baik, sambungan kita yang keenam. Yang keenam, i'tidal dan tuma'ninah. Jadi ada setengah kitab dia asingkan tuma'ninah tu satu bilangan. Contohnya kita kata rukun yang kelima rukuk, rukun yang keenam tuma'ninah, rukun yang ketujuh i'tidal, rukun yang kelapan tuma'ninah. Nah, itu dia panggil dia pisah. Beza di antara tuma'ninah tu dengan rukun kedudukan dia. Maka pada waktu itu rukun solat jadi 17. Nah, sebab tambah 4 lagi tuma'ninah. Kalau tidak, rukun dia akan jadi 13. Mudahlah dia punya sifir. Nah, kenapa ada kitab 17? Kenapa ada kitab 13? Jawabnya diasingkan tuma'ninah. Kalau asing tuma'ninah jadi 2. Kalau tidak jadi 1. Bolehlah 2-2. Sebab tuma'ninah pun untuk i'tidal tu juga. Untuk rokok, rokok tuma'ninah. I'tidal tuma'ninah. Nah, dia sekali dia 2 tu. Cuma nak suruh nampak bilangan. Bila nampak bilangan, kita nampak lebih orang panggil lebih jelas lah. Ini pun jelas dah. Kita pergi kepada rukun yang keenam, i'tidal.
Apa dia makna i'tidal? Iaitulah kita bangkit daripada rukuk, berdiri tegak semula. Maksudnya sami Allahu liman hamidah, tegak balik. Tak boleh bangun separuh, tunduk terlalu lah, tidak jadi. Kecuali orang yang tak boleh bangun dah. Ada seorang baru ni pak cik, dia panggil bongkok tujuh. Bongkok tujuh dia. Gitu dah dia. Dia mari report, dia kata ustaz, ada orang kampung dia kata tak sah sebab dia dia i'tidal separuh. Kata separuh apa? Dia bongkok. Nah, kita duk kira benda hak tak boleh. Buat orang hak uzur, jangan duk kira yang tak uzur. Nah, jadi kita ada benda yang kita ni kadang-kadang kerah tak bertempat, kata orang. Nah, kerah tak bertempat, lembut tak kena tempat pada juga. Macam isu tadi. Isu boleh je duduk rokok, boleh je berdiri, duduk atas kerusi. Boleh sujud atas lantai, sujud dengan isyarat. Nah, itu dia panggil berlembut tak bertempat. Kerah tak bertempat pun tidak boleh. Pakcik ni tua dah dia, yang memang tua lah. Bongkok dah dia. Dia kata orang marah sebab dia tak betul belakang, nak betul warna belakang dia bongkok. Kita nak tegur orang tu tengok saiz lah juga. Tak? Jangan duk tegur tak tu kalu, kata orang. Jadi tidak harmoni suasana. I'tidal makna bangkit berdiri tegak setelah kita rukuk. Jadi i'tidal tu dengan apa? Dengan tuma'nina. Sami Allahu liman hamidah. Barulah boleh Allahu Akbar kita sujud. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musyi' salat. Pakcik yang tak pandai solat yang Nabi kita ajar dia tu. Maka Nabi kata summa rfa hatta ta'tadila qa'ima. Artinya angkatlah kepala sehingga betul berdiri. Itu dia panggil hadis ini muttafaqun alaih. Kita ingatlah istilah ni bila kata muttafaqun alaih, makna hadis itu diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Dan jikalau mengangkat seorang kerana takut daripada sesuatu seperti ular, tiadalah memada angkatnya itu dari mengangkat sembahyang kerana palingan itu kepada yang bukan wajib. Contohnya orang ni tengah duduk rokok, ular lalu diterkejut, Allahu Akbar, bangun lalu. Itu dia kata dia bangkit tadi bukan kerana i'tidal, dia bangkit kerana terkejut. Maka tak jadi. Dia kena pergi semula tempat dia, baru bangun semula. Itu je. Apa sajalah, kadang-kadang kita mari terkejut dah. Tengah duduk sujud ke, lalu cicak ke, lepah ke. Hai, berapa dia hak jenis masuk dalam air ni? Hak duduk malam-malam ada jalan tu. Ah, terkejut hak tu lopak bangun. Ah, tak jadi lah tu. Maknanya kita kena bangun sendiri, bukan apa, bukan terkejut. Baik, yang ketujuh, rukun yang ketujuh, sujud dua kali dan tuma'ninah. Ha, dia tuma'ninah tu dia jadi yang ke tuma'ninah yang ketiga di sini. Tuma'ninah ada empat tempat. Ini yang ketiga. Sujud dua kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musyi, "Summasjud hatta tatma'inna sajida." Artinya kemudian sujudlah sehingga engkau tuma'ninah pada sujud itu. Mana sujud berhenti setara mana nak sujud ni? Ha, sedap juga dah. Setakat mana kata tuma'ninah, setakat mana dia kata dalam kitab fiqh, kata sekurangnya kita kata subhana rabbiyal azim ketika rokok, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Jadi mana kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ha, itu kira tuma'ninah. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan sekurang-kurangnya menyamakan dahinya di tempat ia sembahyang itu di muka bumi ataupun di lain daripadanya. Manakala kalau tidak atas bumi, atas jadah, atas kapek kita hari ini. Itu dia panggil kita kena sam dahi, kena duduk atas lantai. Ni ada orang sakit tak boleh sujud. Tak boleh sujud ni. Dia angkat bantal tinggi macam rahal tu, pakai sujud atas tu, kata telak. Sebab ada hadis yang Nabi kita tengok sahabat buat tu, Nabi larang. Kalau tak boleh turun, isyarat je. Isyarat. Setakat mana kita boleh. Tak payah angkat. Jadi kita tidak angkat tempat sujud tu, kita yang turun sujud. Itu makna kita sujud, maknanya kita yang turun, bukan tempat sujud diangkat naik. Macam-macam mereka tempat sujud ni. Ada dia buat macam basikal dia.
basikal. Untuk orang yang tak boleh nak, orang tak boleh nak rokok sujud atas lantai, dia buat naik, dia buat naik tempat sujud tinggi. Kita kata tidak, jangan buat lagi. Tidak dibenarkan oleh syarak. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan bagi Nabi bersabda, "Idza sajadta famakkin jabhataka wala tanquru naqra." Wala tanquru naqra. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan hadis ini gharib, daif. Lafaz dia pelik dan lemah dia punya sanad. Jadi hadis ini lemah. Artinya apabila kamu sujud, maka tetapkanlah dahi kamu dan janganlah kamu goncang sebagai satu goncangan. Saya tak tahu goncang ini terjemahan ala ke Indonesia ini. Naqra, yang kuru naqra itu macam pagu ayam tu. Naqra dik. Gitu mana. Allahu Akbar, pok naik lalu. Itu dimana naqra. Tulis mula terjemahan. Janganlah seperti pagu ayam. Mana tunduk tu bangun lalu. Tak ada tumaknina. Sesungguhnya padalah dengan sebahagian dahi daripada dahi itu bagi menepati yang namakan sujud. Yang kita naknya dahi kita ni. Dahi kita ni sepanjang mana dahi, sebahagian daripada dahi sujud atas lantai, cukuplah. Macam ada setengah orang dia pakai serban besar. Hati-hati serban besar tu. Rapat tak rapat dahi tu ke lantai. Kalau tak rapat kita kena tekan siapa, biar rapat. Jadi orang yang pakai serban besar ke, pakai topi ke apa pakai benda, kena angkat dia punya serban tu ala khatah waktu nak sujud. Sebab kita diarahkan sujud di atas tujuh anggota. Tengok hadis. Maka wajib sujud itu di atas ketujuh-tujuh anggotanya semua sekali. Anggota kita, anggota sujud ada berapa? Tujuh. Kita kena tujuh atas sebab. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Maksudnya aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya sujud di atas tujuh anggota. Sab'atu a'zum, tujuh tulang. Kalau kita terjemah sebenarnya tujuh tulang. Apa dia tulang? Al-jabhah, dahi. Tidak muka tu dahi, jabhah. Wal-yadai ini dua tangan, dua tapak tangan. War-rukbatai ini dua lutut. Wa-atrafil qadamai ini nih, perut jari kaki. Jari kaki ini kena lipat masa sujud. Jangan terangkat, jangan terbalik bawah. Itu dia panggil tujuh anggota. Dua jari kaki, dua perut kaki, dua lutut, dua tangan dan dahi. Dahi itu kena rapat. Maka dia jadi tujuh a'zum, tujuh tulang, tujuh anggota lah. Yang ini kena perhatilah, yang kita duk perhati banyaknya waktu sujud ni kaki. Ada setengah tu terangkat, terangkat sebelah macam-macam. Terangkat sebelah tu, sebelah terangkat. Sebelah lipat, sebelah tak lipat. Jadi kena perhatilah. Kita sendiri perhati tengok kaki kita, kaki anak-anak kita, isteri solat di rumah tu perhati bazir-bazir tengok. Kalau tak betul, kena pakai betul. Jangan kita buat tak betul pula. Sebab dia ni rukun ni, bukannya tu. Karena itu anda tekankan sangat supaya kita sujud atas lantai. Sujud atas lantai. Kalau kita boleh sujud atas lantai, orang duduk atas kerusi itu wajib dia kena turun atas lantai. Tak boleh pakai isyarat. Ini solat fardu. Solat sunat boleh. Kita dah kempen dah baru ni, boleh solat sunat di atas kenderaan. Nabi SAW duduk atas kenderaan, dia solat sunat. Orang tengok sahabat tengok duduk, yumi'u ima'an. Kalau dia rokok, rendah sikit. Sujud, rendah lagi. Boleh atas kenderaan. Ni tuan-tuan hari ni kita naik bas ke, naik kapal terbang ke, ambil wuduk siap-siap, solat. Selagi tak lena atas bas tu, solat je. Nak sampai kalau lupa berapa puluh rakaat boleh. Tapi tak tahannya, kita nak solat atas bas, ni pasal lagu pula. Benar. Driver pasal lagu tempat dia, sudahlah. Buat ilham ngatuk, tak sudah pasal atas ni, nak solat. Allahu Akbar.
Zaman lo ni dia panggil payuh zaman kita ni. Dia panggil zaman TikTok. Kenal zaman TikTok. TikTok ayah tak apa kenal mana TikTok ni. Tak. Dia tahu lebih cokok zaman dulu tahu lah. TikTok bukan zaman kita. Tak. Zaman budak-budak. Oh, zaman TikTok ni berat. Kita naik kapal terbang Malaysia Airlines. Dulu comel dah. Sahabat-sahabat kita berjuang untuk nak masukkan doa. Bila terbang, masuk doa. Lah ni dia buat doa tu, mari TikTok pula. Pramugari duduk gedik. Waktu tu lah waktu kita nak munajat ketika naik. Kapal terbang nak naik ni, take off dia panggil ni. Nak naik ni, tak. Tika tu lah kita nak, apa ni, nak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, nak berdoa, minta selamat. Hanya bergedik situ pula. Nak kata apa? Kita tak tengok ke telinga dengar. Jadi begitulah manusia ni kalau dia tak takut kepada Allah Subhanahu taala, begitulah suasana. Kita nak bagi tahu kepada siapa? Pembesar-pembesar agama pun tengok juga, dia naik kapal terbang macam kita juga. Tapi mereka tak tegur. Nak wayak siapa? Tak tahu. Sudah maklumlah kita setakat mana kita sampaikan. Jadi kita nak vaksin ni pula. Jadi kita naknya duduk atas kenderaan boleh kita, semayang sunat boleh. Tapi semayang fardu, kena turun atas lantai kalau mampu. Kalau betul-betul tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kena ingatlah. Tengok kitab. Wajib pada sujud itu bahawa mengangkatkan yang rendahnya punggungnya atas seberapa tingginya mengikut. Tengok, kalau tuan kita yang kata mengikut ittiba', ikut perbuatan Nabi, itu maksudnya mengikut, ikut ittiba'. Ittiba' tu ikut dah, tapi dia kembar Melayu dengan Arab. Mengikut, mengikut apa? Mengikut amalan Nabi SAW dalam solat, punggung kena angkat tinggi. Yang hidup jelepek macam apa ni? Macam kamp apa ni? Anjing tidur tu, lah. Kangen kena angkat, punggung terangkat tinggi. Sebagaimana telah disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab hadisnya. Riwayat Ibnu Hibban, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh angkat dia punya punggung untuk kena tinggi. Tinggi daripada kepala. Sebab itulah timbul video waktu orang sakit ni. Orang solat atas kerusi ni, dia kata solat atas kerusi kalau kita berdiri solat kita rokok kan? Rokok. Lepas tu bila duduk atas kerusi maknanya waktu rokok gini waktu sujud rendah rokok pada sujud. Timbul, bila timbul isu macam ni, gagallah masyarakatnya. Betul juga ni. Kita kata waktu dia rokok tadi dia tak sakit lagi. Sebab dia boleh duduk berdiri, dia boleh rokok. Cuma dia tak boleh nak sujud, nak turun sujud tak boleh. Lutut dia tak boleh nak lipat. Lutut dia tak boleh nak lipat, dia panggil apa ni? Patah ke, tukar kepala lutut ke, macam-macam lah dia punya penyakit sama kita hari ni. Ni sehari dua ni, doktor mata, dia masuk ke kapal kampung, buat teh mata. Mari kat masjid kita, mari. Tak lagi, panggil mari je. Ramai orang tua-tua, boleh pergi buat cumi mata, boleh pergi buat buai selapuk. Jadi kalau buai selapuk mata tu, dia tak boleh rokok, dia tak boleh sujud. Kita tanya doktor, berapa lama? Kalau doktor kata seminggu, seminggu lah. Lepas pada tu sujud lah. Senok-senok sikit biasalah benda baru, nak kata apa tak? Tapi kita kena ingat lah, kalau boleh tukar mata, boleh tukar buka selapuk ni, kita niat baik-baik, ya Allah, ya Tuhan aku selama ni berapa bulan dah, berapa tahun dah aku tak boleh baca Quran. Celeklah mata aku ni nak baca Quran, niat boleh. Allahu Akbar, besar pahala. Doktor boleh pahala, kita pergi buat boleh pahala. Sebab apa? Sebab kita niat yang begitu baik. Allah baik. Ini sujud ni kena perhati betul-betul. Dan Nabi salah sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Nabi kata tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah dalam solat dia ketika sujud. Waktu itulah waktu kita berdoa. Nak doa dalam solat fardu ni mungkin tak sempat. Imam pun tak boleh panjang, takut orang belakang sakit belakang ke, senok mata tak boleh lama sujud. Jadi kita waktu kita solat sunat, tempat yang di antara mustajab doa, dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, mulut kita di atas lantai, didengari oleh Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Allahu Akbar. Doa situ. Tapi kena doa bahasa Arab lah dalam solat, dia tak boleh bahasa Melayu.
belajarlah sikit dah. Sakit apa? Sakit, mari tanya ustaz. Ustaz Tok Imam. Saya sakit ni, doa apa? Allahumma shfini. Ha. Allahumma shfi waladi kalau anak sakit. Dua patah. Ulah waktu tak ada baik. Nangis-nangis kita dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan tahu apa yang kita hajat. Tapi kita kena minta. Kalau kira ilmu Allah, Tuhan tahu semua. Ha, kita nak apa? Ha, tapi ada kira-kira kalau kita nak kena minta. Ha, tak boleh bahasa jenis buat. Oh, dia tak Tuhan tahu dah kan? Itu bukan makam kita. Diceritakan Nabi Ibrahim yang boleh power tu. Ha. Waktu nak dicampak dalam api, malaikat tanya, "Nak apa Ibrahim?" Dia kata, "Tuhan tahu belaka dah." Ha, itu makam Ibrahim. Kita ni kalau nama Ibrahim, oh, orang panggil Pak Hei, ya, tidak ada tarah Nabi. Jadi tarah kita ni kena minta. Ha, pasal itulah kita tengok orang-orang miskin di kalangan kampung, dalam Korea. Kalau betul-betul terdesak, mari jumpa masjid. Masjid kita ada tabung, ada dia panggil apa ni? Bank apa ni, makan ni ada. Ni masalahnya masjid tu semari. Makan ni nak. Ha, itu satu hak pelingi. Ha, dia pening kat kita apa? Ha, lepas tu orang marah masjid. Masjid apa tak cara kau ahli jemaah. Jemaah apa dia mari budak. Ha, pasal Allah kan. Dia mari juga duk lelah-lah dapat tangga masjid. Jumpa dengan Tok Imel, dia tanya. Tok Imel tanya, mari buat apa? Saya nak jumpa Tok Imel. Tok Imel senyum paling lain. Pasal kakak tak mari masjid. Ni tak kena aku ni dah. Imel bukan sakak duduk depan atas mimbar ni duduk hari jemaah. Menangkan pun tak kenal. Dia tu duduk jauh. Jauh ada skrin belakang. Eh, tak mari nak kenal lah ke mana. Baik. Kita balik. Kita kata para jemaah sekalian, tulislah kata-kata hikmah. Yang selalu saya ulang kalimah ini daripada kalam ulama. Dia kata, nikmatnya sujud. Nikmat sujud, satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat sujud. Biar kita terasa tak boleh sujud. Solat jumaah ni kita rasa, Allah aku ni hari ni apa bala lah jadi. Tak. Kita istiqamah dah. Abu Anah berapa kali dah kempen. Dia panggil solat sunat qabliyah ma'diyah ni. Projek mega mampu milik. Hari ni tak ada berlaku. Nah, hak subuh tak ada juga dua rakaat. Kita biar kita boleh menyesal. Kita kata, ya Allah apa dosa aku ni tak boleh sujud pada mu hari ni ya Allah. Biar kita terasa. Nikmat sujud tidak ada nilai kecuali apabila sudah tidak dapat sujud. Orang yang boleh sujud, bila tak boleh sujud, baru dia terasa, ya Rabbi, berapa ramai kita pergi melawat. Orang-orang tua kita, keluarga kita duduk dalam hospital, mayat atas katil, wayar penuh. Bila dengar azan, menangis. Kita kata, berapa tu ayah menangis. Dia kata, aku nak pergi masjid. Tengok. Wayar kena ikat tangan nak pergi masjid. Tapi, tuan-tuan kena ingat. Tubuh tak boleh pergi, jiwa dia pergi, pahala dia serupa dengan orang duduk masjid. Allahu akbar. Bahagia ke tidak? Apa lagi kita nak atas dunia? Ha, waktu kita kerja semua cari KWSP sebab nak cari duit pencen. Kenapa kita tidak sediakan pencen untuk akhirat yang kita nak mati tak apa lama lagi? Sediakan. Ha, sebab itulah Nabi, pernah Nabi dia sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat, dia berjalan balik daripada peperangan. Nabi kata ada di kalangan sahabat kita di Madinah. Ma qatat tumbadian, mu tak turun lurah, tak nak ukah naik bukit illa wa kanu ma. Mereka bersama dengan kamu dalam peperangan ini. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kita peluh pelah naik bukit, turun bukit. Dia duduk di Madinah, pahala sekali dengan kita. Nabi kata, "Na'am, habasahumul uzur." Mereka tak datang peperangan kerana uzur. Pahala sama dengan orang pergi perang sebab jiwa dia nak pergi perang. Jadi kita orang yang sihat wal afiat, yang boleh solat, boleh sujud, boleh mari masjid, kenapa kita tak mau mari? Rugi tuan-tuan. Waktu inilah waktu kita nak, kata orang, di mana waktu kita nak menabur benih. Nah, bila sakit esok, ketika itulah kita menuai, ambil pahala-pahala yang kita tak boleh buat, tapi kita diberi pahala dengan sebab kebiasaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, nikmat sujud tidak terhingga. Siapa yang boleh sujud, syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang terhalang, dia dua ya kita. Sama ada dia tak boleh sujud, sakit dah esok, ataupun terhalang sujud. Dua-dua tu bala berlaku. Tapi orang terhalang sujud lebih berat daripada orang tak boleh sujud. Orang tak boleh sujud, kalau dia sujud di atas dunia dulu, waktu dia sihat, dia boleh pahala pencin. Tapi orang terhalang sujud, apa yang dia nak dapat? Khosran, rugi saja. Allah, waktu aku sihat dulu tak boleh sujud, bila tak boleh sujud, waktu itu memang juga pergi tangan kemah. Tolong doa lah Ustaz Amin. Nak pergi masjid. Ketika duduk jelepek atas katil hospital, bagaimana dia baik? Allahu Akbar. Marilah kita sama-sama muhasabah.
Sebab itulah kita kata nikmat sujud anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita perbanyakkan sujud. Seorang sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia mari jumpa Nabi, tanya dia, "Munak apa? Munak minta apa?" Kita ni kalau jumpa orang bersadap minta projek lah. Dia kata, "Aku kalau aku minta hak dunia, dunia akan pergi, akan hilang. Aku nak minta hak besar di akhirat." Nabi tanya dia, "Kamu tak mau fikir, balik fikir esok." Nabi tanya, "Munak apa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqatak fil jannah. As'aluka murafaqatak fil jannah. Aku minta nak menemani Rasulullah dalam syurga." Nabi kata, "Awa ghaira zalik, tak ada orang lain kah? Tak dah, nak minta itu je. Hak lain itu kecil belaka. Minta dunia, dunia habis. Sama ada dunia tinggal kita atau tinggal kita tinggal dia." Dua ya, dah. Bila ni banyak kita tinggal dunia, buat rumah jamai-jamai tu yang mati. Allah dia mengatakan, tu eh. Ada baru ni orang tu buat rumah besar, buat rumah dia. Mati di hospital. Bini dia kata, "Buat klik jugalah tok atas rumah tu. Biarlah dia tak ada naik rumah pun, kita letak juga mayat tu." Enggak berapa dia pedah. Orang duduk masa hidup. Ha. Jadi kita ni dua je dengan dunia, tuan-tuan. Sama ada kita tinggal dunia atau dia tinggal kita. Mana hak rusak punah tu dia tinggal kita. Nabi kata apa? Balik pada Nabi kata, "A'inni ala nafsika bikasrati sujud." Bantu aku untuk nak meluluskan permohonanmu tadi dengan banyakkan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itulah nikmatnya sujud. Banyaklah kalau kita nak motivasi tajuk ni, tapi perlu pada motivasi. Kadang-kadang kita lara, lupa, lalai. Lepas solat nak qabliyah ma'diyah pun tak lekat. Mari masjid dah. Mari awal dah masjid. Masuk masjid, tahiyat masjid pun tidak. Orang sudah azan, buat lagi. Qomat baru bangun. Lepas mayat, sambung lagi. Lepas tu apa yang kita dapat? Rugi. Sangat-sangat rugi. Pernah Nabi SAW lalu dekat kubur. Nabi tanya, "Qabru man haza?" Kubur siapa ini? Sahabat bagi tahu kubur sahabat kita Rasulullah baru mati. Nabi kata apa? "Raka'ata khafifatan." Dua rakaat yang kamu solat sunat yang ringkas-ringkas itu lebih disayangi, disukai oleh sararakan dalam kubur ni, "Mim baqiyati dunyakum," daripada dunia yang kamu miliki. Dia tak sedia dunia. Dia kata kalau boleh tambah dua rakaat je lagi, baru dia tahu nilai besarnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla ketika sudah mati. Ini buat apa? Fatal awan, sudah tamat waktu untuk kita meneruskan ibadat. Sekaranglah waktu kita beribadat. Solatlah banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, pakcik dan makcik, ayah mak kita, hak tak boleh solat berdiri, solat sunat duduk pun tak apa. Solat sunat sambil duduk boleh pahala. Orang yang uzur, solat sunat duduk pahala penuh. Orang tak uzur, solat-solat duduk boleh pahala separuh. Allahu akbar. Mari kita teruskan pengajian kita, habis tajuk ni pula. Yang ke-8, duduk antara dua sujud dan tumakninah padanya. Ini tumakninah yang ke-4. Tanda kalau dia jadi 13, jadi 17 dengan tumakninah 4 tempat. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawi jalisa. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengangkat kepalanya, tidaklah ia sujud sehingga ia menyamakan duduknya. Duduk kemah, baca Rabbi Ghafirli. Sebab bacaan kita ni tak sebut sini, dia akan sebut dalam bab sunat nanti. Dalam bab muka surat 80 nanti kita akan ada sunat-sunat solat. Itu bermula dengan bacaan-bacaan yang kita ada. Sekarang ni Tuan Syekh dia tak nak nak gabung sekali, sebab dia nak suruh kita faham ini rukun. Kalau tak baca apa, besar sangat. Tapi rugilah. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang ke-9, duduk yang akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, tak kira lah. Kalau satu tahiyat, tahiyat. Tahiyat awal tu, akhir. Mana? Yang penting tahiyat akhir. Kalau ada dua tahiyat, tahiyat awal dia panggil sunat ke rukun. Tahiyat awal, sunat ke rukun. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Maknanya kalau tertinggal, boleh ditampal dengan sujud sahwi. Tidak batal solat. Baik, duduk yang akhir, kerana ia tempat zikir yang wajib, maka adalah ia wajib sebagaimana berdiri. Berdiri wajib untuk baca Fatihah.
dan bagi mewajibkannya. Maka di sini duduk untuk kita baca tasyahud, duduk akhir. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu kama raaitumuni usalli, hendaklah kamu ikut solat seperti aku solat. Hadis ini rawahul Bukhari daripada sahabat Malik ibn al-Huwairith, seorang sahabat nama dia Malik ibn al-Huwairith. Yang ke-10, tasyahud, tasyahud pada duduk yang terakhir. Kita ni ada tasyahud, tasyahud akhir lah. Tak kira lah kalau subuh, tasyahud akhir dia tu tasyahud satu. Kalau maghrib, tasyahud yang kedua. Itu rukun. Diriwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sembahyang seorang kamu, hendaklah dia membaca. Apabila seorang kamu salat, dia kena baca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pernah baca tak tasyahud ni? Pernah baca? Tak aja baca. Bak kita sini kita akan baca tasyahud riwayat yang kedua. Riwayat siapa? Riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Tapi hak yang pertama tadi tengok. Dan Nabi kita sebut summa liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilaih fayadu. Artinya selepas daripada kita tahiyat dan kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa. Kita berdoa dengan doa yang kita nak. Apa doa yang kita nak? Ayat. Seeloknya para jemaah kita ambil doa yang maksur. Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir solat sebelum salam. Apa dia Nabi kita baca? Ada nanti lepas pada ni dalam bab bacaan nanti kita akan bacalah. Tapi dah kita nak sebut dah ni, kita bacalah juga kan. Doa tahajud akhir. Tuan-tuan ingat dah doa ni. Kata Allahumma, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa. Dia panggil doa akhir solat. Jangan tinggal doa ni, empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Azab kubur ni jangan main-main. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup ni apa dia kalau kita masyarakat kita lah, kita orang kampung orang Melayu ni, kalau kata fitnah, apa dia? Fitnah kepada dia. Orang kena kita tak? Orang tuduh kita. Kita tak buat, orang tuduh. Kita jahat. Fitnah. Fitnah tu makna luas. Fitnah ni dalam kehidupan ni banyak perkara. Kadang-kadang bukan soal orang tuduh-tuduh. Dia sendiri tu fitnah pada dia. Iaitulah apabila dia tidak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Fitnah til mahya. Fitnah dalam kehidupan. Wal mamat, fitnah ketika nak mati. Sangat takut kita. Dekat nak mati, tak boleh nak mengucap. Allahu Akbar. Ini yang menakutkan kita, yang kita sangat-sangat gerun, yang kita bimbang sangat hari ini. Apa dia? Di saat akhir, al-a'malu bil khawatim, amalan kita ni ikut yang terakhir. Kita bimbang takut, takut apa? Takut di saat akhir tak mampu kita nak kata la ilaha illallah. Tak mampu kita nak kata la ilaha illallah, takut. Jadi kita lidah kita biar basah sentiasa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi SAW, seorang itu akan mati mengikut kebiasaan hidup di atas dunia itu. Kita mati atas kebiasaan kita. Jadi ada orang ini bila lidah dia selalu sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, insyaAllah nak mati dia akan sebut itu. Anda dengar satu kuliah, seorang yang duduk jaga di tempat orang-orang yang nak mati ni, di hospital ni, dia kata ada seorang orang ni
Dia kata, bila kita ajar dia mengucap, dia angkat tangan dua gini. Kita ingatkan macam budak-budak selfie, budak selfie kan. Bila nak angkat tangan kat, nak ambil gambar gini selalu. Tak. Hai dia kata bukan hak tahu, bukan nak ambil gambar ni. Dah apa dia ni? Nak sebatang. Orang ajar mengucap ni. Nak sebatang. Dia mengucap ke tak? Tak. Mati dengan tangan nak sebatang. Kita kata subhanallah. Tuan-tuan ada hak mana isap okok betilah. Mai duk sebatang dekat nak mengucap tak leh ni. Berat kita. Saya tak kata orang ucap okok tak leh mengucap lah. Cerita kawan tu sangat menakut. Dia menangis kita kena cerita. Dia kata ya akhi, aku tak jumpa lagi orang lain kecuali aku ajar mengucap dia ikut, kecuali dia ni tak mau mengucap. Nak sebatang, tak lagi tak boleh tak saya mengucap. Nak kata apa? Batu mati ni matinya gitu ya. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Minta Allah Taala selamatkan kita. Takut. Nah, baik. Bahawana nama. Jadi doa doa terakhir itu jangan lupa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, daripada kejahatan fitnah dajjal. Lo ni dajjal sungguh tak mari lagi ni. Dajjal sungguh tak mari lagi. Ana ada baca sebuah kitab tajuk dia Al Ahadisud Dajjal fi Sunnatin Nabawiyah. Hadis-hadis tentang dajjal dalam hadis sunnah. Ada 5 siri kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dalam video lah, dalam Halaqah Abu Anas Madani ni kita sudah baca. Dajjal tak mari lagi. Ada dah dia. Sudah ada di sebuah pulau. Dia terbelenggu gitu dulu. Ada dah. Hak adalah ni dia panggil Dajjalilah. Anak cucu dajjal. Hak ni pun kita tak lekat tahan dah. Nah. Tok Bomoh mengaku benda gaib tu, cucu dajjal tu. Kita sakai juga gini, kadang-kadang lepas majlis suara dia kait telku makcik kita ni. Saya berhenti dulu, tanya Tok Bomoh, siapa dia buat aku sakit kepala hari ni. Sakit kepala, pergi beli panado lagi cari-cari Tok Bomoh. Ini masalah, percaya benda-benda dajjal jilah ni. Jadi kita kena minta berlindung 4 perkara tadi. Nantilah kita hurah hari ni, bila siapa tepat dia nanti, walayyazubillah. Baik. Maka kita pilih doa yang kita nak selepas daripada itulah. Hadis ini dalam Muttafaqun Alaih. Dan dalam riwayat Muslim pula, daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengajar kami ketika tasyahud. Tasyahud kita baca ni, dia panggil tasyahud Ibnu Abbas. Sahih. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatul tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada beza, yang beza depan. Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Ini at-tahiyatu al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillah. Boleh ah. Ya cuma tahiyat ni hak kita hafal dalam semaya boleh baca, tapi kalau baca luar sore-sore gini lekat. Dia panggil gagak. Pasal tu lah anak pesan semua ke Tok Imeh. Tok Imeh kita ni. Tak sudut interview lah orang. Okay. Tak. Ni nak akak nikah tak? Baca tahiyat tu. Wah pucat kawan tu. Depan tok tua pula. Tok tua duduk depan. Tok tua je ni. Pasal kakak tak maya. Tok kita tahiyat. Jangan buat nyanyi korang tak salah. Tanya. Kita tanya lahir. Masa ambil borai tu tanya. Tak. Masa nak akak nikah tak salah tanya lah. Kita tanya rukus maya berapa. Budak tu pun jeling lain macam ke Tok Imeh. Waktu lepas nikah. Pakai tak pergi Tok Imeh. Pasal sama. Buat malu orang ada terkapur dia. Tanya orang pun mudah-mudah lah. Kalau tanya kunuk boleh kira. Ada Tok Imeh ni dia kata, cerita sungguh ni. Kalau anak sebut kapur dia. Nah, dia kata anak ni kalau tak akan akak nikah kecuali kita tanya. Tahayak kena orang tak? Kata mudah, menyanyi kau orang. Kita marah Tok Imeh tu tanya. Tanya luar. Dia tanya tahayak ni bahaya. Kalau tanya kunuk tak kena. Sikap subuh ya tak semayanya. Kalau tahayak ni 5-5 tak semayanya. Dia tak nyanyi kan. Jangan nak nyanyi korang gitu. Semayah kita sudah. Jadi dua-dua tahayat ni sahih. Ibnu Mas'ud boleh baca, Ibnu Abbas boleh baca. Cuma dalam kitab Fiqh Syafi'i dia pilih yang kedua. Kita baca hak kita ingatlah, jangan tak baca. Baik, yang ke-11, rukun yang ke-11. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarganya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bertanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi, "Kaifa nusalli alayka idza nahnu sallayna alayka fi salatina?" Dia kata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat? Bagaimana kami nak selawat
bila kami solat. Ini satu lafaz. Nabi kita bila sahabat mari tanya, dia akan mula dengan qulu, kata. Mana Nabi bagi arahan supaya kata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga wa ala ali Ibrahim. Jadi ada beberapa riwayat dia panggil selawat Ibrahimi, kata di para Imam Ibnu Hajar kata selawat Ibrahim inilah selawat yang paling afdal kita baca dalam solat dan juga di luar solat. Selawat yang paling afdal. Dalam kitab Mustiqah Hadis dia sebut pandangan ulama, sekiranya orang ini bernazar, wallahi apa ni, dia bernazar, dia nak selawat yang paling afdal. Dia pergi selawat lah, macam-macam selawat ada lah ni kan. Selawat Fatih lah, selawat api lah, selawat-selawat ini tak akan lepas nazar dia, kecuali dia selawat Ibrahimi. Jadi selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah ana bagi ana, ana sangat-sangat menggalakkan bila kita nak selawat, kita selawat hak Nabi ajar. Sebab kata Ibnu Hajar rahimahullah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat mari tanya, dia tidak akan ajar kecuali yang terbaik untuk sahabat dan terbaik untuk dia. Jadi kalau kita kata, "Eh, salah ke ustaz kita nak selawat hak lain?" Tak salah. Kecuali ada unsur melampau dalam selawat. Contohnya kita selawat ni, kita selawat kata Nabi Muhammad pemilik alam ini. Tak boleh. Pemilik alam ni siapa? Allah. Kenapa kita kata Nabi pemilik? Nabi yang tahu semua benda-benda gaib. Tak. Itu salah. Yang tahu semua benda gaib ni Allah. Jadi kita kalau lafaz tu tidak melampau, tidak menyalahi SOP syariat, boleh selawat mana-mana lafaz. Tapi jangan lupa yang afdal, yang terbaik selawat Al-Ibrahimi. Ataupun ada 8 riwayat yang saya kumpul, ada risalah kita bagi dulu ya, ada apa ni, lafaz-lafaz yang sahih dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh para sahabat dan dicatat oleh imam-imam hadis. Ini kita ambil hati. Oh, dia kata hak lain sedap. Dia kata hak lain itu sedap, selawat lain. Kita kata sedap lagu mana? Sedap juga jawapan dia. Ada Tok Syekh ni kata, siapa dia selawat hak aku ni lebih baik daripada baca Quran 90 kali. Jadi kita pun tak asyik lalu. Oh, tak baca dah, kita lain pakai hak ni. Quran pun tak payah baca. Mungkin 90 kali tu sekali selawat dia. Jangan. Tak usahlah kita ambil pelik-pelik. Kita ambil yang waris daripada Nabi. Hadis ni rawahu Muslim. Maka baiklah. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada an fi shalah fal yaqul." Kalau kamu tasyahud dalam solat, membaca ni at-tahiyyatu sampai ke innaka hamidum majid lah. Ada juga riwayat tersebut. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Muhazzab nama Al-Majmu', sayugialah bahawa seorang itu mengumpulkan barangnya dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi eloknya selawat itu kita ambil daripada hadis yang sahih. Alhamdulillah para jemaah sekalian, sudah ada riwayat-riwayat sahih. Ana buduk sebar banyak dah risalah yang kita keluarkan. Siapa dia tak ada risalah lagi, boleh minta, kita akan bagi. Dia panggil PDF secara percuma untuk kita belajar dan amalkan. Di antaranya doa ni, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat penuh lah tu. Kenapa? Tapi masuk waktu isya dah. Nah, kita tangguh dah. Kenapa? Apa hikmah? Kau nak malam ni panjang sikit. Ya? Bersedia? Bersedia tak apa. Apa rahsia bila kita selawat kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana muslawat kata Ibrahim dan keluarga Ibrahim? Bukankah keluarga Nabi lebih hebat daripada keluarga Ibrahim? Pada pandangan kita macam itulah. Nabi yang paling hebat, keluarga dia tu paling hebat. Kita kata tidak. Nabi SAW paling hebat, afdal anbiya, ketua segala rasul.
Tapi keluarga dia tak boleh mengatasi ahli Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kenapa? Sebab sehebat-hebat keluarga Nabi, tidak ada jadi Nabi. La nabiyya ba'di, tak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi. Ada lagi Nabi. Kalau ada orang yang mengaku Nabi, tu orang tak betul. Sama ada orang gila atau orang tak puk, dia mengaku jadi Nabi. Dua tu. Tak usah duduk cakap banyak. Dia kata, sengih ni mari. Aku Nabi. Orang kata, memakai panadol ke duduk lagi tu. Tak ada Nabi. Tapi dalam keluarga Ibrahim, berapa ramai lagi Nabi? Bermula daripada Ibrahim. Kemudian mari, Ismail. Lagi, Ishak. Lepas tu mari anak cucu, Ya'qub. Itu bani Anbiya dan bani Israel. Semua mari daripada sulalah Ibrahim. Jadi pasal itulah kita selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Jadi Ali Ibrahim lebih kuat daripada Ali Nabi. Sebab apa? Sebab Ali Ibrahim itu ramainya di Nabi. Keluarga Nabi tak? Itu rahsia kenapa dikembangkan dua Nabi ini dan dua keluarga dalam selawat yang menjadi wajib rukun dalam solat yang kita kena baca. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Satu lagi, siapa di Ali Muhammad? Nah, tulis ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa dia keluarga Muhammad dalam selawat? Tulis itu. Dalam selawat. Kalau kata dalam bab zakat, tahu. Keluarga Nabi itu keturunan dia. Tak boleh ambil zakat. Dalam bab selawat, siapa dia? Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala mentarjihkan pandangan yang mengatakan Ali Nabi semua orang beriman termasuk kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah beri rahmat pada Nabi dan keluarga Nabi termasuklah kita sendiri orang yang beriman. Satu seorang penyair dia kata Alun Nabi hum atba'u millatihi minal arabi wal ajami was sudani. Keluarga Nabi dalam selawat itu semua pengikut dia, orang Arab kau, bukan Arab kau, orang Sudan kau, orang apa maksudnya. Laukana, kalaulah keluarga Nabi itu bukan orang beriman, sallal musalli ala tari Abi Lahabin, nasaya kita selawat juga kata Abu Lahab. Sebab Abu Lahab itu keluarga Nabi, pak saudara dia benar, tapi dia kafir, tak masuk. Maka alun Nabi dalam selawat al mukminun, orang yang beriman. Sudah pastilah keluarga Nabi Sayyidina Hassan, Hussein, Fatimah, anak-anak dia tu sudah pastilah orang yang terawal masuk. Tapi kita orang beriman ni pun masuk dalam alun Nabi dalam selawat. Kata alhamdulillah. Nah, tuan-tuan kalau rasa tak puas hati bab selawat ni, nanti kita tak, nak tunggu bila lambat. Tengok dalam YouTube ada tajuk-tajuk dia, kita buat syarah kepada 10 lafaz yang ada dalam selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa Ibrahim, ada 10 lafaz. 2 jam kita ceramah tajuk ni saja alhamdulillah. Dan sekurang-kurangnya ialah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini paling ringkaslah. Manakala kita solat sunat nak ringkas baca ni sah dah solat kita. Alhamdulillah. Nampak macam tuan-tuan tak puas hati tu dia kata. Kenapa dalam buku ada tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin? Kenapa buku ni tak tambah? Kita kata semua kitab hadis yang ana rujuk, yang kita belajar, tak ada satu pun riwayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Habis boleh tak kita tambah? Jadi para ulama kata kalau nak tambah kita cakap saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada masalah. Dalam selawat, kalau kita nak kekalkan dengan lafaz asal, kita tak tambah lah. Tak tambah. Kalau orang tambah juga, terpulang lah masing-masing. Tapi kita kena ingat, setelah kita tulis tambahan sayyidina Muhammad, riwayat Bukhari, kita kata itu satu fakta yang silap. Bukhari tak pernah meriwayat ada lafaz sayyidina ke depan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak baca saja baca. Nak disebut kepada imam tidak boleh. Jelas hadirat. Nah, jadi sebab tu dalam kitab-kitab mana pun dia tidak akan tulis kecuali orang lain yang tambah sebab dia kata nak beradab dengan Nabi. Kita kata kita tak dengar pula Sayyidina Abu Bakar pergi tambah lepas Nabi wafat. Adakah Abu Bakar tidak beradab? Lah, kita kata beradab dengan Nabi sebab Nabi ajar. Semua orang datang Nabi ajar qulu, Nabi kata Allahumma salli ala Muhammadin. Tak ada seorang pun Nabi kita suruh tambah. Maka eloknya kita kekal riwayat yang ada. Kalau orang nak tambah juga, kita kata itu terpulang kepada masing-masing. Tak seduk balah, tak seduk kelayu dalam masalah. Masing-masing cinta Nabi dengan ikut sunnah dia sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita beri salam dah, sudah dah mayat. Rukun yang ke-12, salam yang pertama
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Apa dia? Mengharamkan takbir ha, tahrimu ha, mana bila kita takbir Allahu Akbar, mana kita telah mengharamkan atas diri kita beberapa perkara yang halal. Tak boleh makan, tak boleh berjalan, tak boleh minum, tak boleh buah, tak boleh belaka, tak boleh pali kiri kanan. Itu dipanggil tahrim, mengharamkan atas diri kita perkara yang halal dengan kita takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan menghalal balik yang haram tu dengan kita salam. Bila kita Allahu Akbar, tak boleh kecek. Assalamualaikum, assalamualaikum. Okey, sebelah tanya, jadi ke tu? Jadi. Boleh jawab tak? Nah, jadi itu dipanggil tahrimuha, takbir, tahliluha, taslim. Nah, macam kita pergi Mekah. Dia panggil pergi Mekah ni, dia panggil ihram. Bila kita niat nawaitul umrata, haram atas diri kita 13 kali. Bila kita sudah sawah, sa'i, cukup, itu dia panggil tahlil ataupun tahallul. Maknanya kita buka balik larangan. Sopo juga. Semaya dengan takbir, haram. Dengan salam, halal. Alhamdulillah. Baik. Kana Nabi SAW yusallim taslimatan fil witri. Nabi kita ni, dia bagi salam sekali je ketika dia solat witir. Assalamualaikum belah kanan. Rawahu bin Ibban wa isnadu ala syaitan muslim. Maka kata Al-Hafi Ibn Hajar, la yasihu fi taslimatin wahidah. Syait. Tidak ada riwayat yang sahih Nabi kita wisalam sekali. Wisalam sekali tidak ada yang sahih. Maka eloknya kita wisalam dua kali. Tapi ulama fiqh kata salam yang pertama tu rukun, yang kedua tu sunat. Kalau kita wis sekali pun jadi dia. Yang lebih sempurna ialah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pali ke kanan, pali ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, riwayat Abu Dawud dan telah ditasihkan oleh Imam Nawawi. Alhamdulillah. Jadi sesalah kita yang ke-13, tartib bermula daripada takbir, berdiri, niat berdiri, niat takbir, fatihah, rokok, ya tidak, mana itu panggil tertib. Tak boleh tukar-tukar. Hari ni kita nak mulanya duduk dulu boleh. Sujud dulu. Lepas tu aku naik. Lah. Kerana ittiba, ingatnya. Kalau kita ni kalau kata ittiba tu ikut hak Nabi aja. Itu mana ittiba. Sebagaimana telah diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, juga hadis sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Hadal hadis riwayat Bukhari, artinya sembahyalah kamu mengikut apa yang aku solat. Kita tak tengok Nabi solat. Sahabat tengok. Sahabat nukil kepada kita. Tulis di antara sahabat yang meriwayatkan riwayat solat Nabi. Siapa dia? Malik Ibnul Huwairis. Malik ni dia mari ngaji di Madinah. Bila nak balik Nabi pesan, baliklah kepada keluarga kamu, ajar solat. Wasallu kama raaitumuni usalli. Mu solat seperti aku solat. Malik dia pergi mana kampung pun, dia panggil orang kampung. Mari semua. Kalau tak masuk waktu solat, dia sembahyang juga. Sembahyang sunat. Aku nak solat, nak tunjuk pada kamu bagaimana aku tengok Nabi solat. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab Malik bin Huairis. Bila Nabi sebut, suruh dia balik kapur, suruh ajar orang, dia terus balik ajar. Yang kita duduk bimbang hari ini, kita mengaji seorang, anak cucu pun tak ajar. Nah, tengok anak cucu semaya tak betul, kita pun tak tegur, kita kata satu kesilapan. Jadi Alhamdulillah, tamaklah kita pada jemaah sekalian. InsyaAllah dalam siri akan datang, kita akan sambung dalam bab sunat-sunat sembahyang. Sunat-sunat sembahyang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.